Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000. Pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah video, yaitu bagaimana cara membeli materai langsung di kantor pos namun dengan membayar melalui aplikasi Postpay. Dan kebetulan pada kesempatan ini masih ada promosi, yaitu satu materai itu akan kita dikasih poin ya, 100 poin, atau bisa diuangkan dalam bentuk uang, yaitu kita gunakan untuk memakai transaksi menjadi 100 rupiah. Oke, kita langsung saja login ke aplikasi Postpay-nya. Oke, kita sudah berhasil login ya. Langsung saja sahabat ambil menu, yaitu menu materai. Ini ya, menu materai yang ini di bawah. Kemudian kita langsung ambil menu bayar materai ya. Ini dia yang kita mendapatkan 100 poin, yang ini menu bayar materai. Oke, di sini kita akan coba melakukan pembelian sebanyak 200 materai. Oke, kemudian kita klik bayar di bagian bawah. Oke, kita sudah sampai di sini. Ini QRIS-nya kita tembak dulu ya. Oke, langsung. Nah, itu angkanya terlihat 2 juta. Kita langsung bayar. Klik bayar. Oke, langsung masukkan nomor PIN. Oke, nomor PIN sudah dimasukkan. Kita tunggu sebentar untuk proses pembayarannya. Pembayaran sudah berhasil. Oke, sekarang kita coba cek. Gimana Kak? Udah masuk? Coba dicek dulu. Oke, 2 juta ya. Berarti 2 juta 200 materai. Ya. Materainya 2 juta. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Nah, kalau kita lihat di notifikasi, di sini juga ada. Di sini juga ada kita mendapatkan 20.000 poin QRIS dari pembayaran QRIS Postpay, pembelian materai. Oke, silahkan dibeli selagi masih ada promonya. Jadi beli 2 juta materai dapat 20.000 rupiah. Oke, kawan-kawan, terima kasih.